Amanda jadi Superman. Oke, turun dulu Manda. Sini ya. Aduh, capek banget guys gendong Manda. Halo semua teman-teman, gimana kabarnya kalian semua ya? Semoga selalu sehat terus dan selalu bahagia. Amin. Duduk dulu. Jadi teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membuat kolam ikan menggunakan kolam renang kita guys. Ini dia. Wow, bagus sekali. Ikannya senang banget karena tempat kolamnya luas ya kak ya. Luas. Dan kali ini teman-teman kita akan bikin akuarium lagi, tapi kita akan bikin aquascape namanya. Kakak Una tahu aquascape nggak? Aquascape itu akuarium, tapi di dalamnya itu ada pemandangannya yang indah sekali. Tahu. Iya, kita mau bikin kayak gitu guys. Dan di sini kita sudah disiapkan ada beberapa bahan-bahannya ya. Yang pertama teman-teman, kita punya tanaman. Ini dia guys, tanaman untuk di dalam akuariumnya. Pasti papi ngambil di depan kan? Eh, mana ada? Ini papi beli tahu? Nih, ini papi beli. Itu bohongan tanamannya. Ini tanaman asli. Yang berikutnya kita punya batu. 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 Ini batu pasir ya guys ya. Dan yang berikutnya kita punya filter. Filter air. Jadi untuk nyaring kotoran ikannya itu guys. Kita taruh sini. Yang berikutnya kita punya pasir kah? Pasir, teman-teman. Pasir warnanya hitam. Iya dong. Ini kan pasir untuk akuarium warnanya hitam guys. Dan yang berikutnya kita punya makanan ikan. Dan yang pasti kita punya akuariumnya guys. Ini dia. Wow. Jadi ini dia bahan-bahannya. Oh, ada satu lagi teman-teman. Ada aerator. Aeratornya masih dipakai di sana guys. Di kolam kita. Jadi sekarang kita akan bikin aquascape. Kalau gitu langkah yang pertama kita harus mencuci dulu pasirnya. Oke. Oke, yuk let's go. Kita cuci pasir. Untuk pasirnya teman-teman. Kalau gitu sekarang kita langsung masukin aja guys. Ini masukinnya gimana nih? Gak ada seroknya, pakai tangan aja deh. Kita masukin sini. Kita taruh di bawah sini ya guys ya. Kotor kali papi. Iya kotor nggak apa-apa. Kalau nggak kotor nggak belajar. Nggak belajar. Ini kita ratakan gini teman-teman. Mudah-mudahan nanti hasilnya bagus ya guys ya. Sesuai ekspektasi kita. Sesuai harapan kita ya kakak Una? Iya. Six months later. Selanjutnya kita akan ratakan lagi teman-teman. Wow, ini pasirnya kayaknya tinggi banget deh. Tapi nggak apa-apa guys. Jadi nanti mudah-mudahan bisa bagus ya hasilnya guys. Yang berikutnya kita akan pasang ininya dulu kak. Tanamannya dulu berarti. Ini dia. Tarik ininya kak. Nah kemudian ambil kak. Taruh sini kak. Sini sini sini. Berdiriin. Kita tancepin di sebelah belakang sini ya guys ya. Terus kita tutup kak pakai pasirnya. Numbu dong. Numbu nanti jadi gede segini guys tanamannya. Dan satu lagi kita akan coba taruh di sebelah sini ya guys ya. Oke. Sebelah sini. Set. Sudah. Terus tutup lagi. Tutup. Sekarang isi batu. Sekarang isi batu. Oke. Manda batunya taruh sini satu. Di dalam tahu pasti taruh di belakangnya. Nah di situ. Apa sini di belakang? Oke. Kakak Una taruh situ. Kalau ini satu lagi di situ. Di sini. Ya. Dah. Wah, sudah ya. Pasir udah, tanamannya udah, batunya udah. Yang berikutnya papi mau cuci tangan dulu, habis itu kita isi dengan air, guys. Guys, sekarang kita isi air ya. Iya, guys. Ini gimana cara ngisi airnya nih? Langsung masukin sini. Pakai tangan. Oh ya, kita coba pakai tangan ya, guys ya. Kita coba pakai tangan pelan-pelan jadi supaya tidak berhamburan nanti, guys, pasirnya. Emangnya bisa ikan dikasih nama? Bisa lah.
Baru tahu ada ikan dikasih nama, guys. Kasih nama siapa, Manda? Kasih nama Cimi. Iya. Jangan. Sama apa? Sama Titi. Bang. Jangan. Terus kasih siapa lagi? Sama siapa? Apa ya? Kalau mana apa? Sama Koya. Bukan. Itu Papi di 21. Sama ini aja di Papi Papa. Papa. Ya udah, sini mundur dikit. Kakak Una mundur dikit. Papa. Guys, masa aneh-aneh aja ya. Ikan mau dikasih nama. Pasti bingung lah. Yang mana Sasa, yang mana Sisi, yang mana Titi. Tuh, ikannya banyak banget tuh. Jadi sekarang kita akan penuhi akuariumnya dengan air sampai seberapa, Kak? Sampai setinggi mana, Kak? Segini, Kak? Jangan segini aja. Segitu ya? Ya. Oke, guys. A few moments later. Sudah, Pi. Udah, cukup. Stop. Yuh. Nyemprot airnya, guys. Gawat nih. Kena ya, Manda? Iya. Untung gak kena matanya Manda. Untung aku di sini. Waduh, ini Amanda di prank nih sama tim kita, guys. Nah, habis itu apa lagi nih yang diperlukan? Ikannya dong. Belum, tunggu dulu sebelum ikan. Kita akan pasang dulu filternya, teman-teman ya. Nah, jadi filternya kayak gini. Waduh, banjir di sini, guys. Lihat ya, sekarang kita akan pasang filternya. Habis itu kita akan taruh filternya di bagian sampingnya, guys. Kita pasang dulu, teman-teman, untuk filternya, guys, di samping sini. Terus kemudian kita nyalakan. Nyalain, Ki. Nah, kok nggak mau ke atas dia, guys? Oh, ini harus dipancing pakai air berarti. Kita pancing dulu ya, teman-teman ya. Kita pancing pakai air, guys. Ih, lu ternyata, Pi. Ih. Kok dia ke atas, eh? Gimana sih? Langsung cepet nih. Nah, tuh teman-teman, keluarkan airnya nih, kelihatan nggak? Ya, kelihatan ya. Tuh, airnya keluar, guys. Kita sudah tidak sabar untuk, kita udah nggak sabar mindahin ikannya dari kolam ini ke dalam aquascape kita, guys. Tapi gimana caranya pindahinnya, Pi? Iya, gimana caranya ya? Oh, kita pindahinnya pakai mangkok aja, Kakak Una. Kita mangkok karena kita tidak punya jaring, teman-teman. Jadi kita akan pindahkan ikannya dari sini ke dalam akuarium ini. Yuk, let's go. Guys, sekarang kita menangkap ikan pakai ini, mainan Amanda, guys. Ada tuh, mana pelan-pelan. Bukan gitu caranya. Gini loh. Kalau aku takut. Yes. Gak berhasil, guys. Mending kita yang kecil-kecil aja dulu. Pakai ini. Iya. Aku mau. Ya, guys, kita coba tangkap dulu, yes. Kita dapat satu ikan. Nah, susah kali. Kita masukin ke dalam sini, guys. Nah, tuh dia. Mana airnya? Cepat coba sini. Oh, Amanda dapat, guys. Ikannya kecil. Masukin ke tahu nah. Pelan-pelan masukinnya. Kasihan ikannya tahu. Pelan-pelan ya. Ini deg-degan kali, Papi. Aku mau. Dia suka kabur dia, Pi. Iya. Makanya kita. Gimana nih susah kali? Kita ikutin dari belakang, pasti kan dia nggak tahu. Nah. Yes, dapat. Kakak Una, silakan masukkan, Kak. Wah, ini airnya kepenuhan ya, teman-teman ya. Kita buang dulu sedikit. Kakak Una makanya. Yuk, ini. Manda sekarang. Set. Yes. Amanda dapat. Tunggu Manda. Susah kali dah, guys. Ini guys, gilirannya Amanda. Masukin sini. Ya. Pelan-pelan. Gini, masuk ke dalam. Nah. Guys, ada satu ikan terjebak dia di dalam tanaman. Oh, udah bisa keluar dia. Mana, Pi? Tadi dia terjebak. Dia tadi terjebak di belakang situ, Kak. Oh. Oke, teman-teman. Kalau gitu kita sekarang harus memindahkan beberapa ikan ini ke dalam sini, guys. Jangan terlalu penuh ya.
hours later. Wow, bagus kan? Wow, bagus banget teman-teman. Oh iya, ada yang lupa Kakak Una. Kita belum ngasih aerator. Oh iya, iya. Aeratornya. Aerator. Ini dia. Jadi supaya ada gelembung-gelembung. Wow, aku mau nyoba. Masukin Manda. Kita taruh di belakang pohonnya guys ya. Sini. Udah. Sini. Kita jepit pakai batunya. Jadi supaya dia tidak bergerak kemana-mana. Nah, udah. Wow, bagus sekali akuarium kita ya. Bagus. Nanti kita mau taruh di mana akuariumnya Kak Una? Akuariumnya di kamar. Mungkin di ruang tamu. Toilet. Masa ditaruh di toilet? Kan kalau sambil BAB ngeliatnya kayak itu loh, papi cerah banget gitu tapi indah. Kok gitu, guys? Iyalah. Atau kita taruh di dapur. Jadi kalau misalnya kita lapar, kita bisa masak ikannya. Jangan papi, kasihan. Kalau ditaruh kolam renang. Taruh kolam renang. Maksudnya katanya Manda taruh di dalam situ. Di dalam situ? Iya. Eh, mana ada Manda aja yang kita cemplungi. Jadi teman-teman, seru banget guys bikin akuarium kayak gini ya Kakak Una ya. Iya. Jadi kayak ada sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang bagus gitu buat pajangan di rumah ya Kakak Una. Iya, papi. Jadi aerator udah, terus juga ini filternya udah. Terus kemudian apa lagi yang kurang? Kasih makanan. Kasih makanan. Iya. Ini. Kita kasih makan dulu guys. Ayo Manda, pelan-pelan ya. Dikit-dikit. Dikit aja kak. Nah udah. Oke, ini kan karena ikannya masih kecil-kecil guys. Ayo dimakan dong. Nanti kalau kalian setuju, kalau kalian punya ide nanti di next video kita harus bikin akuarium bentuknya apa lagi. Iya. Dan mungkin ukurannya yang lebih gede. Iya, kalian tinggal tulis komen di bawah teman-teman. Kayak rumah, lebih gede rumah. Iya, kayak rumah. Dan nanti mungkin kita akan hias menggunakan lampu kak. Oke. Di sini ya Manda. Kita isi lampu, pasti keren banget teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang aku akan kasih lihat ke kalian, ini adalah akuarium kita. Besar. Iya. Nanti dong di part yang kedua teman-teman. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa support kita terus. Like, comment, share, dan juga subscribe. Karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Ayo kita pajang di kamar yuk. Let's go. Dadah.